Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tuku Boy di video kali guys. Hey, wait a minute. Hey, ada cookies lagi terbawa oleh arus. Nice. Aku jadi ikan piranha guys, ikan terkecil, dan bahkan kalian bisa lihat sendiri damage-nya di sini cuma 0 begitu ya. Rencananya di video kali ini aku bakal menyelesaikan achievement di mana kita harus mengalahkan seorang ratu guys. Seorang ratu yang tinggal di sungai River Queen. Dia yang menguasai area sungai begitu ya. David the Arapaima. Jujur tuh gue udah pernah ngeliat sih, dan bentuknya itu hampir mirip kayak ikan arwana gitu ya kan. Cuman dia gede guys. Nah, kita bakal pergi ke sini. Kemudian kita bakal langsung. Tapi bang, bang tunggu bang. Aku ini hanya ikan piranha bang. Kalau sekali dihap sama dia, mah gak perlu digigit. Langsung ditelan juga hilang aku begitu ya kan. Alright. Aduh udah kecil, kasihan. Malah nyangkut di darat dan kita malah berdiri. Oke guys, sebelum kita mulai video kali ini, ada banyak yang subscribe buat yang belum subscribe, dan jangan lupa kasih like-nya. Bisakah Teguh Boy? Bisa nggak ya? Kita pakai ikan piranha guys. Emang di sini ada semacam kayak bintang laut atau kayak kerang-kerang kecil? Kok kagak ada cuy. Aduh guys, itu roti cookies kok kecil banget. Nah ini ikan ini. Kita bakal hajar si ikan. Hey, wait a minute, what is this? Wala, cookies gaming. Bentar ya guys ya. Aku bakal ngincer ikan ini, bisa nggak guys? Nah, alright. Yang penting adu mekanik, gak apa-apa kalah level. Yang penting kita adu mekanik, adu. Pokoknya kita menang begitu ya. Hai bang, bisakah seekor piranha mungil mengalah? Kabur dia dong. Hey, jangan kabur kau, ha? Weh, dia udah berdarah-darah kayak begitu guys. Hah? Mau pergi kemana ente? Ntar lagi si Arapaima. Oh, itu ke Arapaima. Oh itu guys, itu dia guys, Arapaima guys. Oh no, oh no, oh no 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 no. Dia ada dua. Oh bukan, ada dua. Langsung hilang dong. Aku curang kali bang, aku disampain sama kau bang. Aku dapat poin tapi guys lumayan, 4 ya. Sabar, gak apa-apa. Barangkali aku bisa naikin sampai level 5 begitu ya kan. Seenggaknya aku butuh sekitar damage. Aduh bang, bentar. Aduh mekanik dulu cuy. Kita harus muter-muter gini. Ini mouse-nya aku gerakin terus loh guys. Kalau gak aku gerakin aku bakal mati begitu ya kan. Nah, GG. Oh no, oh. Apa itu? Hah? Apa itu? Wala ikan lain. Wala kaget tau guys. Kukira apa gitu ya kan. Tiba-tiba muncul di sebelah. Sabar cuy, level 2. Damage ku sudah ada 104. 1,4. Lumayan ya. Tadi kalian bisa lihat sendiri, HP-nya dari si Arapaima itu sekitar 200-an. Kalau aku punya damage sekitar 5 sih, kayaknya aku berani lawan sama dia. Aduh mekanik gitu ya kan. Kita bakal buktikan guys. Bentar, itu ikan agak gede. Gak mau aku lawan dia. Sekarang kita udah level 3, lumayan. Sabar. Cari ikan-ikan dulu yang jauh lebih kecil, yang mungkin bisa kita kalahkan. Sabar. Oh no guys, no. Itu dia si Arapaima. Kok aku jadi serem liatnya begitu ya kan. Moncongnya kok panjang banget guys. Alright. Ada kan ya, ini loh ikannya. Hap. Serang paling samping guys. Serangan paling efektif itu dari belakang atau kalau enggak dari samping. Nice. Kata kalian bang, kalian si Megalodon pakai ikan bibus. Sampai kapan aku ngekliknya guys ngalahin Megalodon. Oh no, dia nyerang balik ya. Hey, kau bisa serang balik, tapi kau udah terluka. Kau tidak bisa berlari atau berenang lebih jauh. Berlari? Emang dia punya kaki? Hahaha, udah menang. Damage ku 1,6 sekarang guys. Hah, mau apa kau, ha? Lumayan ya guys ya. Nikmat. Nikmat. This is mine, alright? Jangan disampaikan lagi bang, level 4 cuy. Sabar, ini lagi nih. Nah, itu dia si Arapaima ya. Kayaknya aku bakal makan ini deh, ntar lagi deh kalau udah level 5 begitu ya. Kayaknya aku berani deh guys. Tapi ntar dulu dah. Nah, sabar bang. Aku, weh, terjadi penolakan guys. Aku sudah mengatakan cinta kepada dia dan dia ternyata menolak diriku. Tapi yang namanya ikan piranha tidak bakal menyerah. Kita bakal naik ke level 5. Biar seenggaknya DBS-nya jadi 2 lah ya. Jadi aku ngeklik 100 kali berarti guys. Heh? 100 kali lebih? Alright, let's go. Masih level 4 cuy. Ayo sini bang. Nah, sayang sekali di sini kita gak punya temen nih guys ya. Harusnya piranha ini pakai kekuatan bersatu kita teguh cuy. Apalagi di sini aku adalah alva. Aku adalah ikan piranha yang terbesar. You know what? Wewewewewewewe. Masih aja mau kabur kau ya? Hah? Mau adu dari depan? Aku takut Teguh Sugianto sekarang. Udah level 5 aku cuy soalnya. Mantap. Alright. Kayaknya aku bakal ngincer ikan yang lebih gede. Mana?
Sabar guys. Ikan yang lebih gede. Jangan, jangan yang kiri bang. Mati kalau yang kiri bang. Kabur bang. Sabar, sabar, sabar. Alright, itu tiger shark. Tiger fish itu. Itu tiger fish itu gede ukurannya ya. Aku masih belum berani melawan dia. Aku bakal cari ikan yang punya sirip itu loh guys. Di bagian atasnya. Oh my god man. Nah ini dia nih. Ini dia momen yang ditunggu-tunggu. Kapan lagi bang? Kapan lagi bang? 0,5 guys damage-nya guys. Aduh mekanik bang. Sampai kapan kita? Ini udah mirip kayak ikan arwana sih. Wah, weh, dia kabur guys. Dia kabur. Oh no, 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 no. Dia biasanya bakal marah sama Teguh Boy. Gigitanku terlalu kecil guys, sampai lepas begitu ya kan. Aman gak? Aman sih kayaknya. Wah, aku terlalu kecil guys. Wah, gak bisa nih. Pakai meta ikan piranha kayaknya gak bisa. Gigitannya lepas soalnya cuy. Ya udahlah ya. Mungkin aku bakal makan ikan yang ini. Kemudian aku bakal ganti ikan. Soalnya gak bisa teman-teman. Ya sebetulnya bisa. Cuman kita tuh harus bener-bener sabar banget gitu ya kan. Harus ngulang atau kalau gak pakai auto clicker. Gak bisa. Gigitan kita terlalu kecil. Gak bisa, susah amat. Sampai 3000 tahun itu. Kita udah gak main-main satu hari. Wow, itu dia. Sampai lagi ya. Berani gak? Guys, kan hilang aku ditelen. Digigit aja kagak ditelen cuy. Hah, yaudahlah ya. Aku dapat 35. Coba kita ganti ikan cuy. Ganti ini kah? Atau ganti ini? Tadi kita ngeliat yang tiger fish ini ya. Kalau ini sih lumayan. Level satunya aja damage sudah 22. Kemudian healthnya masih ada 87. Ini damage-nya 42 guys. Mau pakai yang ini aja kah? Boleh-boleh ya. Kita bakal pakai ikan yang namanya payara. Aku belum pernah lihat ini. Atau kita bakal pakai ini. Electric eel. Alright. Tapi ini damage-nya kurang bagus ya guys ya. BB aja begitu ya kan. Tapi aku belum pernah coba. Mau coba nggak? Boleh guys. Nah, efeknya efek listrik. Kita bakal coba menjadi seekor belut listrik melawan. Nah, kita setrum semuanya di sini begitu ya. Alright guys. Sabar. Wow, nyerang ikan yang ini berani cuy. Ya udahlah. Ayo. Bersatu kita teguh. Nice. Ayo lu ha. Bagi bang. Pelit. Pelit amat. Bagi bang, teman sendiri ku makan sendiri loh kok bang. Sayang sekali di sini gak bisa makan teman begitu ya. Ikan aja gak makan teman. Masa kalian manusia makan teman? Manusia macam apa kalian? Iya manusia, manusia ikan gak dikasih aku beres. Gak dikasih aku sama sekali. Pelit. Sumpah teman-temanku pelit. Kalau ada rezeki dimakan sendiri bang. Bagi bang. Alright bang. Aduh, kapan naik level lah kalau begini. Makanku masa cuman kukas kukis. Kayak aku tadi ngeliat sebuah bayangan dari udang. Oh bukan, itu hanya rumput. Sabar guys. Nah, kali ini aku bakal berburu sendiri. Aku tidak bakal menggantungkan temanku. Alright guys. Sabar, aku cek lokasi. Oh, what is that? Temanku datang lagi. Sabar. Aku khawatir yang namanya Arapaima tiba-tiba datang dan dia bakal langsung makan kita begitu ya kan. Langsung hilang aku guys. Oh, guys. Beberapa kali gigit doang ya. Oh, lumayan. Alright. Banyak di sini guys. Oke, kayaknya Teguh Boy bakal skip sebentar. Sampai seenggaknya aku sampai level berapa ya? Level 5 lah ya. Level 5 aku berani sih guys. Adu mekanik sama si Arapaima. Semoga aja kita menang. Semoga aja kita bisa mendapatkan achievement-nya dengan menggunakan ikan belut listrik. Alright, nice. Disampain terus aku guys. Mendingan pergi anda ya. Anda pergi. Aku tidak butuh bantuan teman. Dasar teman, tukang makan. Tukang makan makananku sendiri. Ah, mau aku pergi kemana kau, ha? Belah sini bang. Bukan. Ini makananku nih. Sekarang kau yang nyampain bang. Ya udahlah bodo amat lah ya. Namanya juga teman. Berbagi itu indah cuy. Alright. Gak dapat sama sekali. Ini kayak ada helikopternya begini guys. Kayaknya aku bakal cari tempat yang agak jauh sedikit biar teman-teman aku gak pada datang begitu ya. Ada rezeki dimakan sendiri, jangan bagi-bagi. Wah jahat sekali. Ya gimana kalau aku bagi-bagi, aku kapan gedenya kocak. Walah temanku ini jahat guys. Dia makannya itu kurang. Makannya kayak dimakan sendiri, kagak bagi-bagi. Begitu kan, kagak rata pembagiannya kan, curang. Yaudah guys, skip dulu sebentar ya. Kok gak mau gigit guys. Ikan ini udah gendut banget, gak bisa digigit ha? Ntar lagi dia belok aku yang hilang nih. Ntar lagi dia belok aku yang hilang guys.
Nah, nice. Mau apa lu, ha? Mau apa lu kali ini? Sakit, bos. Damage-nya sakit, bos. 7, bos. Sabar, sabar, sabar. Adu mekanik dulu, guys. Jangan sampai ekorku kena gigit sama dia, ya. 200 damage kita bagi 2,9. Ya, sekitar 100-an lah, ya. 100 kali ngeklik. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Anda hilang, bang. Gak bisa, guys. Ikan ini terlalu mungil begitu, ya. Kita butuh damage yang jauh lebih gede. Kita bakal keluarin si bass. Weh, kok keluar ini lagi ikan? Wah, parah. Koinnya malah kepake. Mendingan tadi aku pakai yang namanya ini, payara. Yaudah lah guys, kayaknya Tugu Boy bakal tabung-tabung dulu. Sampai duit kita 60, kita bakal langsung ke Tiger Fish aja, ya. Wah, gak bisa soalnya ini. Damage-nya kita kurang gede, cuy. Apa kita udah adu mekanik, malah kita di... Bisa guys, dia gigit ekor kita. Ekor kita terlalu panjang. Makanya itu paling enak itu ikan yang kecil begitu, ya. Kayak Bibos, kayak Piranha gitu, ya kan. Yaudah guys, skip dulu guys. Cari koin bang, kerja dulu, semangat. Saatnya mencari si Arapaima. Sekarang kita udah level 5. Tadi damage ku lumayan sih guys. Sabar ya. Kalau ada makanan, ya sikap juga dong. Jangan disia-siakan. Mumpung di sini banyak begitu ya. Nah yang ini dia udah jadi kayak patung, ha? Hap, 40 guys. Damage kita 40 guys. Ayo bang, mosku kok sampai kayak mau rusak ini guys. Terlalu banyak adu mekanik ini begitu ya. Alright. Ayo sebelah sini yuk. Nice. 48 sekarang damage kita. Arapaima mungkin 5 kali gigit doang ya. Semoga aja mouse kita kagak rusak cuy. Waktu. Alright. Ayo sebelah sini yuk. Nah ada 2 nih. Ngapain kalian berdua? Udahlah. Jadilah kalian makan siangku yang sangat lezat begitu ya kan. Daripada kalian tinggal di sini. Nice. 56 cuy. Berani sih aku ini pasti udah. Level 7 soalnya kita udah. Nice. Arapaima, pokoknya kita jangan dibokong ya sama dia ya. Kalau dibokong mau tuh mending soy kita guys. Sabar, sabar, sabar. Kita bakal berputar. Ngendap-ngendap, ngebron. Giliran dicari kagak ada guys. Kan curang woy. Masa kita harus jadi ikan yang lebih kecil? Kalau ikan yang gak gede begini dia kagak mau begitu ya kan. Takut dia guys. Gak muncul loh. Wah gila sih. Jadi kita harus ngulang lagi nih. Pakai ikan payara maybe ya. Yang agak kecil begitu ya. Ini apa ini? Aku kira kau nyangkut gitu ya kan. Hey, Arapaima. Where are you Arapaima? Kagak ada guys. Oh ternyata bisa gitu juga ya gamenya ya. Jadi seakan-akan kalau kita pakai ikan yang gede, dia gak mau muncul. Nah kan curangan. Game ini ternyata menyimpan semacam fitur di mana kita gak boleh menang secara easy begitu ya. Kita harus adu mekanik terlebih dahulu guys. Bener-bener gak muncul. Wah gila sih ini si Payara ya. Payara menang gak ya ngelawan si Arapaima? Menang sih kayaknya guys. Yang penting kita adu mekanik aja ya. Santapan besar. Sebelum kita ngelawan si bos, aku dapat makan ikan lele. Ikan belut guys. Bentar, bentar, bentar. Langsung level 7. Mantap. Dimakan semuanya. Tidak ada yang kita sisakan. Ayo, ayo, ayo. Makan semuanya bang. Sampai level 8 loh guys. GG cuy. Udah berangkat ya. Berangkat, berangkat, berangkat. Lawan si Arapaima. Mana ya arah arus ya. Ini arah arus guys. Nah, arusnya bener. Up, weh, disampaikan dong guys. Ini nih, lumayan nih. Nice. Level 9. Moga aja dia muncul ya guys ya. Biasanya kalau kita kegedean dia malah kagak muncul gitu ya kan. Sabar cuy. Mana dia? Muncul lah bang. Aku ingin mengalahkan bang. Aku ingin jadi ratu dari sungai bang. River Queen. Mana guys? Belum ya, belum kelihatan ya. Sabar, sabar, sabar. Biasanya sih bakal ada. Oh ini kau bukan. What is this? This is a daging yang sangat besar guys. Ya udah kita bakal makan aja. Jangan-jangan udah mati tuh Arapaima. Hah? Mati sama siapa coba? Level 10. Nikmat. Makan sama tulang-tulangnya juga ya. Biasanya kalau ada makanan gini ikan-ikan pada ngumpul guys.
Tapi ini kok sepi gitu ya kan? Arapaima lagi-lagi kayaknya gak muncul dia. Takut dia, guys. Alright, guys. This is time. 4, 3, 5. Mati dia, guys. Easy peasy. Ikan arwana. Oh, ternyata kamu lagi ngumpet di sini, Bang. Wah, menang kita, guys. Pakai ikan apa ini? Ikan asin warna biru gitu ya. Lumayan lah ya ini damage. Oh, Bang, makan semuanya, Bang. Sampai kenyang. Gimana nih rasanya arapaima ini, ha? Nikmat, sedap, gurih. Dagingnya, guys. Besar sekali. Langsung level 17. Udah gak ada yang bisa mengalahkan kita. Ini pasti si arapaima nih. Dia habis ngebantai, guys. Wah, GG sih tapi kita. Alright, guys, kayaknya mungkin sekian dulu video kali ini. Nah, ini dia begitu ya. Arapaima harganya 100. Mari kita main, cuy. Biar kalian bisa ngeliat semuanya begitu ya. Kalau aku pakai ini, gak ada yang berani. Kan mirip kayak ikan arwana. Mirip tapi beda begitu ya. Oke, guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe. Buat yang belum subscribe, kasih like juga. Bertemu lagi dengan Tugu Boy di video yang akan datang. Silahkan men, bye-bye. Coba kita bakal berburu ya. Nah, itu tuh, ada ikan tuh. Langsung telan guys. Langsung telan cuy. Kita itu emang tempat spawnnya itu di deket sini. Wih, gila sih ini ikan. Semuanya tinggal telan begitu ya. Giginya sih kayak kagak ada tuh, coba lihat. Nah, giginya gak ada ompong. Tapi dia tukang telan cuy. Serem amat. Tukang telan. Ini nih, ditelan guys. Ditelan semuanya guys. Wah, GG sih ini ikan. Tukang telan ya, ikan tukang telan. Akhirnya rawa udah, river udah, tinggal apa ini? Tinggal kepiting kayaknya ya. Coba kita bakal balik dulu ke main menu dan kita bakal lihat bagian achievement apa yang harus kita selesaikan. Yang ini kebalik sih, pugbus ini udah, yang Halloween ini kebalik ya udahlah, gak apalah. Kepiting ya guys ya. Kepiting. Wah, ini dia nih. Kita harus mengalahkan kepiting jahat katanya. Alright, kepiting semuanya berarti. Oke guys, komentar di bawah kalau kalian ingin untuk dilanjutkan kita bakal main kepiting begitu ya. Sekian dulu video kali ini, masih bakal bertemu lagi dengan Tugu Boy di video yang akan datang. See you next time, bye bye.